selamat pagi teman-teman. Ini jam sebentar. Jam 5.05. Kita start dari rumah. Masih gelap, teman-teman. Sekarang jam 5 masih gelap. Kita baru start dari Stasiun Waru, teman-teman. 6.09. Alun-alun, Sidoarjo. Enam tiga tiga. Kita start lagi. 7.02, teman-teman. Setelah dulu di Indomaret Japana 7.17, kita stop lagi. Sampai Cenggu 7.45 ya teman-teman. Ini masih nunggu yang lain. 8.08, kita berangkat lagi. 8.37, kita berhenti lagi di Alfa. Jangan lupa Panta Merah. 8.52, kita start lagi dari Indomaret sekitaran Taman Safari. Taman Safari. 9.20. Kita sampai Kebun Raya Purwodadi. Berhenti lagi ambil teman yang lain. 9.31, kita lanjut lagi. 9.59, sudah sampai di Warung Nasi Lawang. Karbo loading. Nah, karbo loading sambil ngiup nunggu hujan reda teman-teman. Sepuluh per empat kita lanjut lagi, krimis-krimis tipis. 11.19 kita finish di Malang teman-teman, dengan posisi basah kuyup tapi di sini terang benderang. Tadi di jalan deres banget. Sudah sampai di Malang di Taman Gendedes. 11.24 lanjut lagi, kita mau ke tempat ngopi. Habis foto-foto di Taman Gendedes. 11.43 kita mampir rumah kawan di Malang. Mas. Siarannya aja. Baik. Nemenin. Nungguin teman-teman yang jumatan. Kita jaga sepeda dulu sambil jemur-jemur pakaian yang basah tadi. Bersepeda jangan lupa ibadah. 11.53. Ya Pak Mi? Bersepeda jangan lupa ibadah. Siap. Rp14.06 kita balik ke Surabaya. Hujan deras. Satu yuk. 15.43 masih di Cenghu. Habis makan bakso, habis sholat,
kita lanjut lagi. Hujan-hujan. 16.03. Indomaret di stop 16.45. Sudah enggak hujan. 16.54, lanjut lagi. Ya teman-teman, sudah mau sampai. Berangkat gelap, pulang gelap. Itu cerita saya hari ini, Goes Surabaya Malang PP. Nah, ini sudah sampai rumah, finish. Jamnya 17.58. Oke teman-teman, kalau berkenan subscribe ya, harus mantap bikin channel lagi. Terima kasih.